Pengasas bersama sebuah klinik swasta berkongsi keadaan pelakon Sherry Merlis yang kelihatan terlalu penat, lesu dan pucat ketika pasukannya mengunjungi keluarga pelakon itu yang sedang menjalani kuarantin di kediaman mereka. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan urusan Sherry Merlis sekeluarga. Menerusi akaun Instagram Kai Kak Long berkongsi, beliau dihubungi Sherry melalui panggilan video yang ingin bertanya mengenai keadaan ibunya. Pada ketika ini, Sherry sedang menjaga ibu yang terlantar, bapa yang kurang sihat, dua anaknya serta dua lagi anak saudara. Kak Long tanya bila kali terakhir Sherry makan atau sempat tidur, dan Sherry tidak memberi respon yang baik selain menunjukkan simptom burnout yang amat ketara, tulisnya semalam. Katanya apabila tiba, Sherry berjalan dalam keadaan terhuyung-hayang dan petugas kesihatan memberinya minuman Milo Swam, namun dia hanya merenung minuman tersebut sebelum memintanya untuk baring dan cuba tidur. Beliau berkata pihaknya telah membantu menempatkan dua petugas kesihatan bagi memantau ibu Sherry sehingga pagi ini kerana pelakon itu perlu berehat dan mendapatkan semula tenaganya.